Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba memasang vakum dilko dan menyetelnya. Vakum sudah kita pasang. Gampang, ini cuma dilepas baut yang sini, baut ini. Kemudian kita lepas juga setelan yang ini. Dan ini cuma ditarik. Kalau sudah lepas, terus ini ditarik. Ditarik langsung bisa lepas. Pemasangannya pun juga berurutan sebaliknya. Gampang, gampang sekali. Berurutan langsung masukkan, pasang, ini pasang. Kemudian ini pasang. Ini karena nggak ada yang pegang ini ya, setelah segini. Kemudian kita pasang bautnya dan juga kondensor. Jangan lupa kita kencangkan. Dikencangkan secukupnya. Yang penting jangan sampai lepas dan kendor. Yang bisa aman. Dan kita pasang ini. Rotor. Ini saya sudah memakai CDI seperti ini ya, pengganti platina. Pasangnya secara sangat mudah ya, seperti masang apa itu platina, mudah. Tinggal setel-setel ini kalau kendur biasanya. Ini agak longgar kalau tertang pasang. Ya, di setel-setel sedemikian rupa, yang penting tidak kendor. Pasang rotornya sampai bunyi klik ya, ditekan. Nah, ini diperiksa, dipastikan harus bisa gerak rotornya. Putar sedikit, lepas, kembali lagi. Ini katanya normal kalau seperti ini. Kita lihat di YouTube-YouTube gitu. Sudah pasang, pasang. Kita pasang tutup. Pastikan arangnya ini, di mana? Nah, ini. Masih panjang ya, oke. Langsung saja kita pasang, tidak menunggu lama. Noknya dipaskan, dipaskin noknya. Nah, plek. Langsung kita cetak penguncinya, cetak. Bunyi harus bunyi. Dipastikan aman, tidak ada yang mengganjal. Pasang lubang busi, tutup busi, pasang. Satu, dua, geser.
dan kita pasang nih apa yang namanya, namanya ini yang dari coil, kabel coil, sang sang harus. Kemudian selangnya juga jangan lupa, ini yang atas, ya, yang lubang atas ini dari manipul, manipul. Yang bawah depan ini dari karbu, karburator. Oke. Sekarang bisa dicoba. Dan setelah terpasang hasilnya seperti ini. Vakumnya, maka kalau digas itu akan bergerak masuk dan keluar. Coba kita lihat. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.